Oke teman-teman, ini masih proses pembongkaran. Jadi ini nanti disortir untuk jantan betinanya. Wow, ada yang terbang teman-teman. Weh. Ini termasuk gede-gede ya Mas Bukti ya? Iya, putih ya Mas. Ini gede-gede teman-teman. Halo teman-teman Karemania, gimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua selalu sehat ya. Nah, ini aku baru main ke rumahnya Mas Bukti. Mas Bukti? Halo. Weh, kabar gimana Mas? Alhamdulillah, sehat. Sehat. Nah, ini untuk kali ini kita mau kemana ini Mas? Ini kita mau jalan-jalan ke Pekalongan, mau ambil Scott Fancy Mas. Weh, mantep. Berapa ekor Mas? Ya, yang turun kemungkinan 900 ekor Mas. Kemungkinan 900 ekor? Ya, nanti ditambah burung-burung kecil itu yang kayak varian kemarin, ada beberapa jenis, ada lizard. Mm-hmm. Red mosaik sama red intensif ya Mas. Oke. Okay, tetap 1000 ekor lebih nanti. 1000 ekor lebih. Ya. Oke. Berarti ini captus ini. Captus kita Mas Winu okay. Jalan-jalan Mas Winu. Oke, okay, siap. Ayo teman-teman kita jalan-jalan teman-teman. Oke. Okay. Oke teman-teman, ini aku bangun tidur. Ini sekitar jam 2, ternyata burungnya baru datang teman-teman. Ini baru datang burungnya dari bandara ya, dari bandara ini baru nyampe sini sekitar jam 2 teman-teman. Ini dibawa ke atas sama Mas Aryo teman-teman. Nanti kita langsung gas lihat cara bongkarnya. Cara bongkarnya, cara sakingnya teman-teman. Mas Bekti, ya. Weh, ini datang jam berapa ini Mas? Wah ini jam 3 pagi. Jam 3 pagi ya Mas? Ini datang jam 3 pagi teman-teman. Baru mau dibongkar, baru mau dipilih-pilih. Yes, nanti kita bawa ke Yogyakarta teman-teman. Ini datang berapa ekor ini Mas Bekti? Ini 1000 kurang sedikit ini Mas. 1000 kurang sedikit? Iya. Burungnya gede-gede ya Mas? Awalnya ini bagus-bagus ini. Bagus-bagus ya Mas? Iya. Nanti kita lihat teman-teman. Biar dibongkar Mas Bekti dulu. Mas Satria? Halo. Bagaimana kondisinya? Burungnya mantap. Burungnya mantap-mantap? Jempol-jempol. Oke. Ini proses sacking teman-teman. Proses sacking. Jadi diambil satu-satu, dicek jantan betinanya teman-teman. Burungnya mantap-mantap ini. Waduh. Gila. Gila. Oke teman-teman, ini masih proses pembongkaran. Jadi ini nanti disortir untuk jantan betinanya. Wow, ada yang terbang teman-teman. Weh. Ini termasuk gede-gede ya Mas Bukti ya? Iya, putih ya Mas. Ini gede-gede teman-teman. Mas Aryo, gimana Mas Aryo kualitasnya Mas Aryo? Bisa lihat sendiri. Visualnya langsung. Wih, serem-serem ini. Serem-serem untuk konvensi yang kali ini teman-teman. Wes pokoknya nantikan aja teman-teman. Besok siap diserbu ya di Bekti Aviary Yogyakarta. Nanti kita bawa pulang ke Yogyakarta teman-teman. Mas Aryo, ya, Mas. Untuk yang ini apa ini Mas jenisnya Mas? Ini red mosaic Mas. Red mosaic. Ya. Weh, warnanya emang kayak gitu ya Mas? Iya, ini ring point juga. Oh. Mantap. Ring point 23. Oke.
Nanti kita bawa pulang ke Yogyakarta, Mas. Iya. Variasi breeding, Mas. Buat variasi breeding, teman-teman. Ya. Warnanya bagus. Yang mau nyetak inovasi buat kenari beauty contest ini, Mas, bagus. Size-nya juga besar ini, Mas. Size-nya juga besar, ya, Mas. Mantap, mantap. Ada red mosaic juga, teman-teman. Bisa buat variasi ternak ya, Mas. Iya. Nanti kita bawa pulang ke Jogja, teman-teman. Mas. Mas Aryo. Iya. Ini bongkar apa ini, Mas? Lisat. Oh, lisat, Mas. Iya. Wih. Setelah sekian lama ya, Mas. Iya, ini. Lisat nggak pernah masuk ke Indonesia ya? Ini baru importer saya nih ya, Mas. Mantap, mantap, mantap. Lizard masuk lagi, teman-teman, ke Indonesia yang pada kangen kenari lizard. Ini ada tapi nggak banyak, Mas. Ada tapi nggak banyak ya, Mas? Mantap. Ring 24, Mas? Iya. Poi juga, Mas. Oke, siap. Nanti kita bawa pulang ke Jogja, teman-teman. Nanti teman-teman kalau ada yang minat bisa langsung main ke Bekti Aviary Yogyakarta. Wah, itu full cap, Mas. Full cap. Full cap. Ini juga full cap. Wih, mantap. Mengobati rasa kangen teman-teman yang kangen sama burung kenari lizard. Lizard bongo ini, Mas. Wih. Bongo, Mas. Bongo tuh. Wih. Mantap, mantap. Banyak. Pokoknya digas lah teman-teman. Bisa main ke Bekti Aviary Yogyakarta. Mas Aryo, ya. Ini buka box apa, Mas? Ini RI, Mas. Red Intensive, ya? Wih. Point juga, Mas. Mantap, mantap. Warnanya ini, Mas, indah. Kalau yang impor itu malah burung itu nggak terlalu kecil ya, Mas? Kecil, Mas. Kalau yang merah lokal Indonesia itu kecil-kecil ya, Mas? Ini kalau di tempat kita se-aib super lah, Mas. Oh, oh. Gede, teman-teman. Ini jantan ini. Mantap, mantap, mantap. Wih, ini RI datang juga, teman-teman. Red Intensive datang juga. Nanti masuk juga di kandang Bekti Aviary Yogyakarta. Merahnya, teman-teman. Jadi burungnya itu nggak kecil, teman-teman. Burungnya itu lumayan besar. Jadi nggak seperti merlok yang udah diternak di Indonesia ya. Ini burungnya besar. Pokoknya nantikan aja teman-teman yang minat bisa langsung merapat ke Bekti Aviary Yogyakarta. Oh, baru dibongkar-bongkar, baru dipilih-pilih jantan betinanya. Nah ini ternyata ada Belgi Boso juga teman-teman, tapi cuman sedikit. Cuman sedikit ada Belgi Boso juga, cakep cakep bentuknya, cakep cakep. Ring 23 ini rata-rata red intensifnya ini 23. Nah ini ada Lancaster juga teman-teman, tapi cuman beberapa, ada beberapa ekor Lancaster. Wih, panjang-panjang jambul. Mantap, mantap. Nah oke teman-teman, ini udah selesai pembagian jantan dan betina. Ini langsung di packing ya, Mas Bekti ya? Ini di packing teman-teman, nanti dibawa pulang ke Jogja teman-teman. Pokoknya disiapkan amunisinya. Ini wah gila-gila teman-teman. Gede-gede posturnya mewah-mewah. Scott Pansivoi mewah-mewah ini teman-teman. Baru di packing sama tim Bekti Aviary Yogyakarta. Nanti kita bawa pulang. Mantap-mantap. Thank you.
Mas Bekti, ini untuk red mosaiknya langsung laku semua atau sama RE-nya? Langsung, saya overclock, Mas. Oh, siap, siap, siap. Berarti nggak ada yang dibawa pulang ke Jogja ini? Nggak ada. Nggak ada? Siap. Berarti ini pulang ke Jogja, cuma bawa Scott Pansy sama Lizard ya, Mas? Lizard masih ada. Oke, siap. Nah oke okay, teman-teman, ini udah selesai packing tim Bekti Aviary. Nah ini langsung dibawa di mobil teman-teman, kita nanti langsung cus ke Jogja teman-teman. Nanti kita lanjut bongkar-bongkar di markas Bekti Aviary Yogyakarta. Jadi ditunggu aja ya teman-teman, ditunggu aja. Nanti ada Scott Pansy, ada Belgi Boso sedikit, ada Kenari Lizard tentunya. Yuk kita langsung cus pulang. Kita pulang Mas Bekti. Oke, kita pulang. Kita pulang Mas Aryo. Siap. Oh, oke. Okay. Oke teman-teman, ini kita udah nyampe di kandang Bekti Aviary. Ini tadi udah diturunkan beberapa box. Semoga nanti banyak yang bunyi teman-teman, semoga banyak yang gacor. Ini tadi ada beberapa box udah diturunkan di markas Bekti Aviary Yogyakarta. Nanti kita kalau ada waktu kita spill satu persatu teman-teman, yang gacor-gacor ya, yang gacor-gacor, yang mewah-mewah. Oke teman-teman, ini kita mulai bongkar box di Bekti Aviary Yogyakarta. Ini dipisah-pisah teman-teman, dipisah-pisah satu sangkar nanti satu burung, jadi biar kelihatan visual burungnya ya. Nanti kita shoot lagi teman-teman, kita shoot lagi kalau bongkar boxnya udah selesai ya. Mas Bekti, wes. Halo Mas Minu. Finally. Udah rapi semua ini Mas. Sudah Mas. Weh, kemarin kosong semua teman-teman. Ini udah di satu-satu. Gimana Mas? Untuk segmen yang kali ini Mas? Segmen kali ini alhamdulillah burungnya ya bagus-bagus Mas. Panjang-panjang, postur-postur yang jelas. Siap. Ya, puas saya. Puas ya Mas? Ya. Ini makasih loh Mas. Untuk kali ini aku udah diajak jalan-jalan. Aduh. Besok lagi Mas Inu. Oke, siap. Kita siap, nanti siap. Jalan-jalan lagi di segmen yang kedua. Oke. Ini untuk jumlahnya ada berapa ini Mas? Kalau yang kali ini Mas? Yang di sini tinggal 180-an Mas. Oh, tinggal 180-an. Ya, ya tadi Mas Winu tahu sendiri kan? Oh. Saya juga melayani box, udah ada yang ngambil box. Sudah capeknya minta ampun ini. Selesai udah ditungguin teman-teman yang beli box. Ya, tinggal capeknya aja. Scott Pansy kita keluar 2 box. Untuk yang ini juga keluar box semua teman-teman. Semua. Alhamdulillah untuk yang kalau yang beli tadi kolektor Mas Winu. Kolektor ini Mas. Ya, kolektor untuk katanya untuk isi aviary. Oh. Ya kan karena ini kan burungnya kan warnanya gemesin ya Mas. Kalau untuk isi aviary ya lumrah aman. Gemesin, lucu-lucu. Ini tadi langsung dibeli teman-teman. Padahal tadi ada berapa box Mas? Tadi ada 1 box tapi isinya cuma 23 itu. Terus yang red juga tadi diborong teman-teman. Diborong. Nah ini ada Lancaster juga ya Mas? Ya ada Lancaster cuma 2 ekor ini. 2 ekor. Ini kira-kira di harga berapa ini Mas Lancaster? Lancaster di harga 3,5 Mas. 3,5? Iya. Siap. Terus ini teman-teman, wah ini ada Lizard. Bagi pecinta Lizard, ini mengobati rasa kangen ya Mas? Iya. Udah bertahun-tahun teman-teman, udah bertahun-tahun nggak masuk ke Indonesia. Nah ini kali ini masuk teman-teman.
Untuk lizat di harga berapa mas? Lizat tak pukul rata mas, untuk yang jantan 1.500.000 dan untuk yang betina 1.000.000 mas. 1.000.000? Iya. Siap. Tak pukul rata semuanya. Untuk lizat yang jantan 1.500.000 teman-teman, untuk yang betina 1.000.000. Nah, untuk lizatnya ini kebetulan yang jantan tuh bagus-bagus mas. Iya mas. Full cap semua mas. Iya. Nah. Full cap teman-teman. Full cap. Jadi kalau full cap itu kepalanya kuning teman-teman. Ya, kepalanya kuning-kuning. Yang jantan cuma satu yang enggak full cap ini. Siap. Kita coba review Scott Vance-nya, Mas. Oke, ini yang deket ini. Wah, ini. Waduh. Mewah, Mas. Waduh. Posturnya mewah. Ini teman-teman. Weh. Ini termasuk grade A ini, Mas, yang ya. Seperti ini, Mas. Kalau yang seperti ini di harga berapa ini, Mas? Harganya nanti kita jualnya di 1750 sampai 1 juta sampai 2 juta, Mas. 1750 sampai 2 juta ya. Yang grade A ya, Mas? Iya. Ini wah mantap, teman-teman. Gila. Yang mana, Mas? Yang udah gacor? Ini gacor miring 24 ini. Oh, ini udah gacor, teman-teman. Ring 24. Ini grade A juga ya, Mas? Mas Bukti, lah untuk yang ini di harga berapa nih, Mas Bukti? Itu 1.600 Mas Winu. 1.600. Ya. Waduh. Ini bentuknya loh teman-teman. Edian ini. Yang simen kali ini bentuknya bagus-bagus, panjang-panjang, Mas. Sangar-sangar ya, Mas. Sangar-sangar. Kita sepil-sepil lagi teman-teman. Ya. Tadi ada yang wah ini. Nih. Nah, itu walaupun burungnya mungkin size-nya agak kecil ya, Mas. Oh, tapi posturnya bagus. Posturnya nah, ekstrim ya, Mas. Ekstrim ya. Ini ekstrim teman-teman. Di harga berapa ini? Yang itu 1750 Mas. 1750. Ya. Mumpung banyak pilihan teman-teman, mumpung banyak pilihan nanti bisa langsung WA admin Bekti Aviary Yogyakarta. Wah, ini juga bagus ini, Mas. Bagus. Ini juga 1750 Mas. Ya. Ini 1750 teman-teman. 1750. Nah, ini ada yang unik juga teman-teman. Nah, ini kalau yang ini kayaknya bukan Scott Vance ya, Mas? Iya, apa itu namanya, Mas? Tuh, ini bukan Scott Vance, teman-teman. Tuh, bentuknya beda. Bentuknya beda ini. Yang ini berapa ini, Mas? Itu sama, Mas, 1750. 1750. Iya. Weh, ini kalau teman-teman ada yang suka burung-burung antik, ini ada penyusup teman-teman di Bekti Aviary Yogyakarta ini. Terus yang kuning ini teman-teman. Iya, sama itu, Mas. Jenisnya ini sama. Jenisnya sama. Saya kurang tahu itu Mas jenisnya apa, tapi itu tetap masuknya box Scott tetap ya. Masuknya box Scott Vance ya, Mas. Iya. Bentuknya beda teman-teman. Sama Scott Vance. Ini juga 1750 Mas Bekti? Iya, 1750 itu harga net, nanti belum ongkos kirim ya, Mas. Oke, siap. Ini aja yang ada yang Isabel juga. Kalau yang ini Mas Bekti? 1600. Ini termasuk grade apa ini, Mas? Ya, itu termasuk grade A lah. Grade A, Mas. Iya. Siap. Warna Isabel, teman-teman. Warna Isabel. Nah, ini ada yang mewah juga, ada yang mewah lagi. Tuh. Walaupun hijau, tapi mewah teman-teman. Yang ini Mas Bekti? Sama Mas. Sama? Iya. 1.6 ya Mas? Ya, 1.6 yang gelap-gelap itu Mas. Aduh, mantap teman-teman. Mantap. Kita spray lagi Mas Bekti. Yang mana lagi Mas Bekti? Ini juga bagus Mas. Oh iya. Ini ring-ring merah itu berarti? 22. Ring 22 Mas? Iya. Kalau yang ring merah yang terang Mas? Yang terang itu 24 Mas. 24? Iya. Oh berarti ini 24 ini Mas? Iya. Ini 24 teman-teman. Berarti ringnya itu ada yang 22, 23 sama 24. 24, yang 22 kan semu coklat Mas sebetulnya itu. Semu coklat? Coklat-coklat itu. Cuman kalau foil itu kayak, kalau di kena cahaya itu cenderung kayak merah itu loh Mas. Oh siap. Mas Satria, gimana? Capek enggak? Capek. Tapi puas. Burungnya bagus-bagus ya, Mas? Iya. Orderan gimana, Mas? Oke, siap. Oke, siap. Oke. Nah, inilah teman-teman, keseruan di Bekti Aviary itu seperti ini. Kalau burung pada datang wes yang order gila-gilaan.
ini Mas Aryo, Mas Satria, Mas Bekti sampai kualan ya Mas? Kualan ini Mas, tiga orang kerja semua ini. Tiga orang kerja semua yuk. Aduh. Mantep. Oke lah teman-teman, ini kalau teman-teman untuk info yang lebih lanjutnya nanti tak kasih nomor admin Bekti Aviary Yogyakarta. Nanti kalau ada yang minat Scott Fancy, terus ada Belgi Boso juga tapi cuma sedikit. Cuma 3 ekor Mas. Cuma 3 ekor. Itu kemasukan tadi di box Scott kok ada BB. Nah, ini ada BB-nya juga. Terus 3 ekor. Ini 23 tapi. Nanti sama tanya-tanya ini sama Mas Bekti aja. Nah, ini teman-teman. Yang langka yang ini teman-teman. Yes, mantap. Oke lah Mas Bekti. Makasih sama ya Mas. Siap. Aku udah diajak jalan-jalan. Nambah ilmu juga. Ya. Ada pesan-pesan Mas buat teman-teman Kenari Mania Indonesia Mas. Untuk konten kali ini pesan-pesan saya kan Mas, pokoknya segera merapat ke Bekti Aviary. Slot Fancy sudah kami hadirkan bagi teman-teman yang pecinta seni dan keindahan. Waktunya ini untuk breeding seni dan keindahan. Oke, siap. Makasih Mas Bekti. Makasih.